ni saya nak buat donat kampung. Okey, donat kampung. Siapa suka donat kampung ni cari-cari dia sangat mudah. Kat sini saya ada air suam ya. Dalam 160 ml air suam. Dan saya masukkan satu sudu besar gula. Dan juga saya masukkan satu paket yeast. Masukkan satu paket yeast. Dan kita kacaukan dia. Dan kita diamkan dia selama 10 ke 15 minit sehingga yeast kita tu aktif. Nak tahu macam mana aktif, dia akan berbuih-buih. Itu maknanya yeast kita aktif. Alright, saya diamkan dulu selama 15 minit tak tepi. Nah, takkan timbang. Di sini saya timbang, kita guna tepung gandum sebanyak 350 gram tepung gandum ya. 150 gram tepung gandum. Okey, masukkan satu sudu besar ni sebut susu tepung eh, susu tepung satu sudu besar. Dan kita masukkan juga 60 gram gula pasir eh. Gula putih. 60 gram gula pasir. Okey, sekarang kita punya yeast pun dah naik. Nampak? Dia aktif, dia berbuih macam ni eh. Kan kita akan campurkan terus dalam bahan kering eh. Dan juga kita masukkan satu biji telur. Sebiji telur. Dan kita akan pukulkan dia dengan mixer, okey? Kita akan pukulkan kita punya bahan-bahan tadi dengan mixer. Sampai dia elastik eh. Okay, nampak dia dah melekit macam ni. Sekarang sebelum dia elastik, kita akan masukkan butter ataupun margarin eh. Saya pakai butter, unsalted butter. Alright, kita masukkan. Dia dah melekit macam ni, kita masukkan butter eh. Butter ni yang keluarkan dulu daripada peti ais. Bagi dia sedikit lembut eh. Nah, kita akan pukulkan dia balik. Setelah 20 ke 30 minit tu kita akan jadi elastik eh. Elastik dia akan jadi macam ni. Ini dia elastik. Nampak? Nah, ini maknanya dough kita dah ready. Okey, sekarang kita akan pindahkan dia ke mangkuk yang bersih dan kita akan rehatkan dia selama 40 minit. Kita keluarkan dia daripada adunan ni. Dia melekit sikit eh, tak apa. Dan kita akan letakkan sedikit tepung eh. Tepung tak banyak, sikit saja. Kita nak bulatkan dia. Dan kita akan restkan dia selama 40 minit dengan kain yang tutup eh. Saya taruh sikit tepung supaya dia tak melekat eh. Bukan banyak eh, sedikit saja. Kita bulatkan dia. Nah, kita akan restkan dia selama 40 minit. Tutup kain. Kita akan restkan dia selama 40 minit. Lepas 40 minit, ini dia. Tengok kita punya dough dah kembang naik. Alright, nampak? Kalau kita cucuk macam ni, dia tak naik. Maknanya dah ready lah ni. Okey, sekarang kempiskan dia. Dan ni kita akan bahagikan timbangkan dia sebanyak 40 gram. Seseralah 35 gram boleh 40 gram. Saya buat dalam 35 ke 40 gram lah. Okey. Timbangkan dia dalam
Okay, ini 35 gram. Cara dia, kita roundingkan dia. Kita bulatkan dia macam ni. Ha, tekan pun tak apa. Sebab dia akan tepung tu akan naik semula. Nampak? Ini dia panggil rounding eh. Ha, dia dah naik bulat macam ni. Dan kita akan susun di atas. Ha, kita buat proses ni sampai tepung ni habis ya. Semua dah selesai kita punya adunan kita yang kita dah bulatkan. Sekarang ni kita akan tutup dengan kain dan kita akan restkan dia selama 30 minit eh, untuk dia naik. Ha, ni dia. Ha, tengok dia dah kembang. So kita akan buat lubang eh. Saya akan celupkan tangan saya dengan jari saya dengan tepung. Dan saya akan buat lubang macam ni. Ha, nampak? Nampak ya? Saya buat besar sikit sebab nanti kita akan kembangkan ni lagi selama 10 minit. Ok, dah siap pun. Sekarang kita akan tunggu dia selama 10 minit lagi ya, bagi dia betul-betul kembang. Kita akan tutup dia lagi. Gilibar! Tengok ni dah naik sepenuhnya. Sekarang kita ready untuk kita goreng ya. Senang saja kita goreng dengan api yang sangat-sangat perlahan. Api yang paling kecil, tapi kita nak pastikan minyak tu betul-betul panas ya. Alright, kita mulakan goreng. Ini dia donat kita. Ha, tengok. Dah naik bulat-bulat dah. Yang ni saya buat lubang ya. Tadi tu saya tak buat lubang. Sebab anak saya suka macam bumbulun ni misal. Ini nak kampung kita. Kita balikkan dia sekali saja ya. Yang ni yang bulat-bulat macam bombo eh. Ini salah satu cara untuk kekalkan dia punya bentuk ya. Bentuk donat tu supaya dia bulat. Ha, kita gorengkan sekali dengan kertas dia sekali. Ha, ini salah satu cara yang saya belajar lah. Kalau tak reti nak angkat macam kita takut punya kertas dia. Okay. Jangan risau dia takkan terbakar ya. Alright. Ini dia tengok. Bulat-bulat tak donat saya. Ha. Tengok nampak bulat-bulat. Okay. Sekarang kita boleh topping. Kita bagi dia sejuk sikit. Dan kita boleh toppingkan dia dengan icing. Dengan gula custard boleh. Dengan snow dust pun boleh. Ikut suka hati. Okay. Kalau nak buat topping coklat pun boleh. Okay. Ha, ni dah siap dah. Saya punya donat kampung saya. Nanti resipi dia saya akan uploadkan dekat YouTube channel saya. Alright. Selamat mencuba. Okay, ni dia donat kampung saya pun dah siap. Ha, ini yang boleh taruh icing ni. Saya buat bulat-bulat macam bombo. Okay, nanti nak dapatkan resipi ni saya akan upload dalam YouTube channel saya. Alright. Selamat mencuba.